Oke guys, ini tanaman Solomon masih berusia 6 bulan guys. Tingginya sudah segitu. Kita lihat dengan saya seberapa tinggi. Nih guys, nih guys, tanamannya sudah tinggi. Solomon baru berusia 6 bulan. Oke, lihat batangnya guys. Batangnya segini guys. Batangnya sudah besar guys. Ini saya menanam sekitar 1000 pohon, guys. Nanti kalau sudah berusia 3 tahun ini sudah siap panen. Kalau sudah panen ini nanti akan mendapatkan beberapa miliar, guys. Tuh guys, tuh tanaman saya guys, banyak sekali guys. Tuh guys, tuh sudah tinggi kan guys. Nah, tinggi banget guys. Ini batangnya juga sudah besar guys. Batangnya sudah segini guys. Batangnya sudah besar guys. Masih berusia 6 bulan loh ini, tapi batangnya sudah segini besarnya. Oke. Tuh guys, tinggi guys. Tuh guys, tanaman saya guys sekarang sudah terlihat guys. Tuh guys, tanaman saya guys banyak kan. Ini kebunnya guys. Tuh, belah sana juga, guys. Tuh, juga atas. Tuh, tuh, guys. Sudah banyak sekali guys yang tinggi guys. Banyak yang tinggi guys daripada yang tidak tinggi guys. Tuh. Tuh guys. Tuh tanaman saya guys. Oke. Tuh banyak kan guys.
Ini masih berusia 6 bulan semua loh. Tuh. Sudah tinggi kan, guys? Wow. Perkembangannya luar biasa, guys. Untuk tanaman Solomonnya, guys. Oke, guys. Kalau nanti ada yang mau pesan bibit, bisa langsung WA saya, guys. Pasti dijamin original untuk benihnya. Dan yang pasti akan cepat tumbuh seperti punya saya, guys. Tumbuhnya luar biasa, baru 6 bulan tingginya sudah mencapai 3 meter, ada yang 4 meter, guys. Yang kebanyakan 4 meter, guys, untuk tingginya, guys. Dan ada juga yang 5 meter, guys. Oke, cukup sekian. Cukup sekian video kali ini saya buat, dan tonton video selanjutnya. Lalu subscribe. Subscribe ya, guys. Oke.